Selamat pagi, siang, malam buat para penonton Om Jim's Channel. Jadi kita pagi ini melaksanakan kegiatan patroli, melihat kegiatan siswa pagi ini. Jadi untuk diketahui bahwa hari ini merupakan hari terakhir siswa melaksanakan kegiatan outbound dengan acara penutupan outbound sekaligus juga penutupan masa dasbara. Baik, kita lihat di sini bagaimana siswa sedang persiapan melaksanakan kegiatan defile. Selanjutnya kita cek kegiatan persiapan siswa. Ayo, let's go. Selamat pagi, Pak Pengasuh. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana pagi ini siswa melaksanakan kegiatan apa ini, Pak Pengasuh? Selamat pagi. Pagi ini para siswa setelah melaksanakan kegiatan outbound yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28, untuk menumbuhkan semangat, kreativitas di antara para siswa, selanjutnya dalam penutupan outbound ini dilaksanakan defile. Selanjutnya setelah melaksanakan defile, dilanjutkan dengan upacara penutupan outbound. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara tambahan berupa yel-yel, selanjutnya pemeriksaan kebersihan dan penyematan baret, tanda jabatan dan talikur oleh orang tua siswa masing-masing. Setelah itu baru dilaksanakan temu kangen antara siswa dan keluarganya setelah melaksanakan dasbara selama 1,5 bulan. Demikian pemirsa On Gym. Jadi hari ini ada undangan pada orang tua ya? Betul sekali, hari ini ada undangan orang tua untuk menyaksikan pelaksanaan upacara tuk dasbara. Terima kasih Pak Pengasuh. Silakan selanjutnya lanjutkan kegiatan. Saya lihat sekeliling dulu kegiatan siswa pagi ini. Terima kasih. Terima kasih, Om Jin. Mulai. Indra, Brata, Meta juga. Masai. Siswa Krisnanda. Siap. Perkenalkan diri, Krisnanda. Siap, siswa IGD Nyoman Krisnanda Prasasta, NOSIS 053, asal pengiriman Polres Tabanan. Peleton? Siap, peleton 3A. Peleton 3A. Jadi peleton 3A siswa Krisnanda kemarin siap. Sudah melaksanakan kegiatan outbound ya? Siap, sudah, Komandan. Berarti bagaimana kesan-kesan melaksanakan kegiatan outbound? Siap, kesan dan pesannya. Yang pertama, saya dan peleton saya pertama-tama merasa bersyukur karena dalam pelaksanaan outbound dan hiking, kami semua dalam keadaan sehat sampai bisa menyelesaikan outbound dan juga hiking. Lalu pesan untuk peleton saya, teman-teman saya, untuk kedepannya dalam pelaksanaan tahap 2, tetap semangat dan tetap menjaga kekompakan. Sampai akhirnya kita bisa dilantik secara bersama-sama secara sehat dan lengkap pada tanggal 11 Juli 2024. Sekian, Komandan. Kemarin kan sudah melaksanakan hiking juga. Bagaimana siswa melaksanakan kegiatan keluar kesatrian, sempat kena hujan. Hal itu tentu tidak menyurutkan semangat, betul ya? Siap, betul, Komandan. Tadi semangat sampai finish, seluruhnya sehat, siap, sampai sehat tujuan. Siap. Baik, silakan lanjutkan kegiatan Krisnanda. Siap, Komandan. Baik, kita lanjutkan dengan melakukan wawancara ya beberapa siswa, mungkin bagaimana setelah melaksanakan kegiatan outbound. Kita lihat di sini satu peleton 3B sedang melaksanakan persiapan. Jadi kita wawancara mungkin 1-2 orang peleton ini. Baik, selamat pagi siswa. Selamat pagi. Nama siapa? Siap, nama Imadi Agus Sudiatmiko. NOSIS? Siap, 134. Peleton? Siap, 3B. Kemirungan Polres mana? Siap, dari Polres Karangasem. Polres Karangasem, asli?
Siap, asal asli Desa Operasi Karangasem. Desa Operasi Karangasem. Baik. Pagi ini siswa akan melaksanakan persiapan melaksanakan depile, kemudian lakukan dengan upacara penutupan kegiatan outbound, di mana outbound dilaksanakan dari tanggal 27 dan 28 dan hari ini adalah hari penutupan. Baik, selama outbound apa ada kesan-kesan buat siswa Agus? Siap, untuk kesan-kesan yang pertama, saya bisa menumbuhkan rasa kekompakan dan juga kerjasama dengan tim saya. Dan kemarin kami juga sudah melaksanakan semua PUT-PUT dari outbound, yaitu ada 6 PUT dan Astungkare telah kami laksanakan dengan baik. Kemudian kemarin tanggal 28 kami melaksanakan hiking keluar Satrian, walaupun kemarin cuaca cukup hujan deras, tetapi tidak mematahkan semangat kami. Dan Astungkare dari semuanya kembali dengan sehat tanpa sakit. Baik, hiking ya, hiking jalan jauh, jadi tetap semangat meskipun ada hujan ya, kena hujan. Siap. Tetap semangat seluruhnya sampai dengan selamat. Siap. Baik, terima kasih siswa Agus, silakan kembali ke barisannya ikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Manan. Baik, selamat pagi siswa. Siap. Pagi, Manan. Tadi siswa peleton 3B, nama siapa? Siap, siswa. Sudah Yudhistira Samudra, Polres 133. Siap. Polres 133, Manan. Polres pengiriman? Siap, Polres Denpasar. Asal? Siap, asal Denpasar, Manan. Jadi siswa Agus kurangi siswa Yudhistira pagi ini persiapan melaksanakan kegiatan depile, di mana dua hari siswa sudah melaksanakan kegiatan outbound. Ya, memang ada kesan-kesan selama melaksanakan kegiatan outbound. Siap, kesan-kesannya saat menyelenggarakan outbound adalah outbound dapat membentuk fisik siswa dan juga kekompakan kerjasama tim dan juga melatih skill-skill siswa, kemudian. Ya, baik. Kemarin juga dilanjutkan dengan kegiatan hiking, di mana siswa jalan kaki keluar ke Satrian. Sob, bagaimana kesan-kesannya selama melaksanakan hiking? Sob, kesan-kesannya sangat seru, kemudian. Nah, sangat seru. Sob, sanggup melewati kegiatan hiking? Sob, sanggup. Nah, mungkin kemarin ada kena hujan ya? Sob. Tapi tetap semangat. Sob, semangat, kemudian. Baik. Terima kasih siswa Gede Yudhistira, silakan lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Siap, maju Manan. Siap, gerak. Peloton 2B, tunjukkan aksimu. Fortis, Fortuna, Alifat. Siap, gerak. Kompak, unggul, luar biasa. Cek, son. Baik, yang tadi ditampilkan oleh siswa peloton 2B, yel-yel penyemangat sebelum melaksanakan kegiatan, bagaimana siswa sangat semangat tunjukkan dengan yel-yel. Selesai. Siswa. Jalan. Siswa. Bendera kuning ababa. Ya.
Jadi dapat kita saksikan di layar bagaimana siswa sedang melaksanakan kegiatan defile, disaksikan oleh pejabat utama SPN, juga para orang tua siswa, para undangan. Tadi sudah kita saksikan peloton 1A. Baik, kita lanjutkan ke peloton berikutnya. Kita saksikan tadi siswa telah melaksanakan kegiatan defile. Selanjutnya siswa akan melaksanakan upacara penutupan outbound. Siswa sudah berada di lapangan, sudah mulai persiapan. Selanjutnya kita saksikan upacara penutupan outbound. Terima kasih. Thank you.